Halo, selamat pagi teman-teman. Kita mau sharing bagaimana cara beli Bitcoin ya di Binance. Ini untuk pemula ya, kita beli yang instan, cepat ya. Nah, kalau teman-teman belum punya akun Binance, tinggal klik link ada di bawah dan daftarkan alamat email maupun password teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke wallet ya, kalau teman-teman sudah punya ya. Ke walletnya kita klik wallet ya. Di sini saya ada Bitcoin sekitar $94 ya, 0,00202 nih ya pada Bitcoin. Nah, kita harus sedia USDT dulu ya, karena saya mau belinya pakai USDT teman-teman ya. USDT saya di sini USDT ada $580 ya. Saya mau beliin sekitar $300 dulu ya teman-teman ya. Nah, harga Bitcoin sekarang sekitar 46 ribu dolaran ya, atau 600 jutaan lebih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan akan naik lagi ya, walaupun memang udah naik ya dari 400 kemarin, kita tunggu-tunggu ya. Kita beli lagi bertahap, ini sekarang yang $300 saya mau beli ya. Sekarang kita tinggal ke sini, klik BTC-nya, terus kita klik USDT BTC teman-teman ya. BTC USDT kita klik ini ya. Nah, kita klik buy nih ya, udah buy ya. Ini kalau mau sell kita klik sell, kalau buy kita klik buy ya. Nah, kita pilih, saya biasa pilih yang limit order ya, yang limit ini yang cepet ya, walaupun ada pajaknya tapi sedikit ya. Saya mau beli berapa, saya tulis di sini, kita tulis di sini, kita bisa sih, kita bisa 25% ya teman-teman. Kita tinggal klik di sini nih ya. Nah, mau beli 50% atau terserah teman-teman ya. Atau ini saya beli 50% berarti $289 ya. Nih ya, sekitar segini ya, dapatnya 0,006 BTC ya. Nah, harganya ini kita cari dari sini teman-teman. Ini yang mau di sini yang mau jual ya. Yang mau jual dengan harga terendah. Harga terendah di sini. Jadi kita kan mau beli sekarang teman-teman ya, kita mau beli, kita cari yang mau jual. Kalau kita di sini sell ya, kalau kita di sini sell, kita cari yang mau beli teman-teman ya, karena kita mau jual, mau beli, kita cari yang mau jual teman-teman ya. Yang mau jual sini tinggal kita klik di sini. Ini, nah, nanti kalau udah klik ini harus cepet langsung klik ini teman-teman ya, biar transaksinya terjual langsung ya. Nih, saya klik di sini yang paling bawah nih ya. Oke, kita klik buy langsung. Nah, langsung sukses teman-teman ya. Jadi dia langsung masuk dia ya. Kita ke sini. Nah, kita lihat, kita scroll sebentar. BTC-nya belum masuk. Nah, ini masuk teman-teman ya. Langsung masuk nih. Ya, saya udah ada sekarang 300.00821 BTC atau $383 ya totalnya ya. USDT saya berkurang di sini. Jadi secepat itu teman-teman ya, kalau kita mau beli koin di Binance ya. Dan minimum transaksi di Binance itu kalau untuk pairnya USDT itu sekitar $10 ya minimum ya. Nah, satu hal teman-teman, kalau mau di kripto, saya nggak ngajakin teman-teman beli kripto ya, tapi ini ngajarin cara beli kriptonya ya teman-teman ya, tutorial aja. Karena di kripto itu kita harus tahu turnovernya tinggi ya, jadi fluktuasinya tinggi. Kita bisa untung sewaktu-waktu, kalau harga naik kita beli di harga sejuta, harga naik jadi 1.200.000 misalnya, kita untung 200 ya, bisa kita jual. Tapi kalau lagi turun, kalau saya bilang sih bukan rugi ya, tapi floating loss ya. Jadi selama nggak kita jual, kita nggak rugi. Kalau kita beli di sejuta nih, di harga sejuta, dia turun jadi 800 misalnya, kalau kita jual kita rugi tentunya teman-teman ya. Kita tunggu harga naik dulu baru kita jual. Kalau udah di harganya di atas harganya di atas harga beli kita, baru kita jual ya. Makanya kita harus gunakan uang dingin teman-teman di sini, uang dingin agar kita sabar nunggunya ya, sabar nunggu agar naik ya. Kalau di atas, jadi di atas jual harga belinya. Oke teman-teman, itu aja sharingnya ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan semoga sukses teman-teman.